Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pan TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron cinta setelah cinta, yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Kali ini saya akan menceritakan di mana Ayumi yang pada saat itu hendak belajar berjalan, ya guys, yang mana pada saat itu dibantu oleh Birly, dan Birly pun sangat senang menemani Ayumi kali ini. Dan di sisi lain pula yang memperhatikan kali ini di mana Ibu Mimi, mereka pun memperhatikan tentunya kepada Ayumi dan Dirli, dan ia pun berpikir sangat bahagianya sekali mereka. Dan di sisi lain pula di mana kali ini Mama Elpa, yang mana pada saat itu ia berbicara dengan Sakti, dan Sakti pun menanyakan tentang keadaan Niko. Dan pada saat ini di mana Sakti yang mendengarkan perkataan Niko, yang mana Niko menceritakan tentang seseorang yang mana pada saat itu telah mendonorkan kepada dirinya. Dan Sakti pun bertanya tentang orang tersebut, dan Niko pun menjawabnya, guys, yang mana pada saat itu adalah Mimi. Lalu kali ini di mana Sakti pun yang seperti biasa ia selalu bercanda kepada Niko, seakan-akan ia heran bahwa ada gadis yang memberikan donor kepada Niko, dan jangan-jangan Niko akan mengajak nikah terhadap gadis tersebut, ya guys. Ada-ada aja ini Sakti ini, guys. Dan kali ini Niko pun menceritakan semuanya, bahkan Mama Elpa pun pada saat itu ikut mendengarkan pembicaraan Niko dan juga Sakti. Lalu mereka pun ingin mengetahui atau mencari keberadaan Mimi tersebut, yang mana menurut cerita Niko bahwa dialah yang mendonorkan atau yang mendonorkan jantung yang dimaksudnya, ya guys, kepada dirinya. Lalu pada saat itu pun yang dimana Sakti pun menanyakan tentang orang tersebut, dan mereka pun akan segera mencarinya. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya, agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita, ya guys. Lalu kali ini, di mana Ben bersama Arya, yang mana pada saat itu mereka saling mendiamkan tentunya, ya guys, yang mana sama-sama berpikir tentang dirinya masing-masing. Dan kali ini Arya berpikir, apalagi rencana Ben untuk dirinya atau di penjara tersebut, ya guys, yang mana kali ini Arya berpikir bahwa Ben akan melakukan sesuatu di luar sana. Dan Ben pun pada saat itu seakan-akan ia sedang merencanakan sesuatu. Dan di sisi lain pula di mana teman-temannya yang sedang asik, guys, yang mana pada saat itu yang disegani menjadi raja tentunya, ya guys, dan mereka pun memijit orang tersebut. Namun pada saat itu datanglah Pak Polisi menemui mereka. Namun sayang, ya guys, Pak Polisi tersebut pun hanya memanggil Arya, dan bahkan Pak Polisi mengatakan bahwa Arya akan dikeluarkan. Namun kali ini Ben sangat pusing, guys, mendengarnya, seakan dia tidak percaya. Namun kali ini Arya sangat bahagia sekali karena ia bisa dikeluarkan dari penjara tersebut, dan ia pun menanyakan siapakah yang mengeluarkannya.
Namun kali ini Pak Polisi mengatakan bahwa mereka telah mempunyai bukti-bukti bahwa Arya tidak bersalah. Makanya Arya harus dikeluarkan. Namun pada saat itu Ben tidak terima karena seakan-akan ini settingan mereka. Kepada Pak Polisi, Pak Polisi pun tampaknya sangat geram ya guys. Namun pada saat itu datanglah Starla yang mana pada saat itu membenarkan Pak Polisi tersebut bahwa Arya telah mendapatkan bukti, atau Starla yang sedang menyelidiki telah mendapatkan bukti bahwa Arya tidak bersalah. Dan akhirnya Ben pun termenung guys, akan tidak percaya. Namun di sisi lain, di mana Arya yang sangat bahagia bahwa istrinya bisa melakukan apa saja demi dirinya. Dan pada saat itu pula Pak Polisi pun membuka selnya dan ia pun keluar ya guys. Dan pada saat itu di mana Arya yang seperti biasa meskipun di hadapan Pak Polisi juga yang lainnya termasuk Ben, dia saking sayangnya dengan istrinya, ia tak sengaja, bahkan dengan disengaja, dia membelai rambut istrinya yang tercinta tersebut. Dan Starla tampaknya sangat bahagia perlakuan Arya seperti ini. Namun di sisi lain, di mana Ben yang menutup mata seakan ia tidak percaya bahwa ia meyakini bahwa Starla masih tetap acting yang pura-pura mencintai Arya. Namun kali ini Arya menyuruh Ben untuk membuka matanya dan dia suruh melihat apa yang kenyataan yang terjadi ya guys. Yang mana pada saat ini dia harus tahu bahwa Starla sangat mencintai dirinya bukan Ben. Dan Arya pun mengatakan bahwa Ben akan selamanya mendekam di penjara dan akan membusuk tentunya ya guys setelah proses-proses itu dilaksanakan. Dan diyakini bahwa Ben bersalah dan disitulah akan membusuk di penjara sepertinya. Oke guys, mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.